setiap terjadi gempa memang selalu ada gempa susulan. Tetapi alhamdulillah gempa susulan yang terjadi setelah gempa 4 utama 5,8 itu relatif lebih kecil. Sehingga ini kami himbau kepada masyarakat jangan panik. Memang di sini ada yang masih mengungsi. Data dari Bapak Gubernur ada sekitar 1.500 kepala keluarga masih mengungsi, tapi secara lambat laun mereka kami himbau untuk kembali kepada rumahnya masing-masing. Kemudian yang masyarakat mengungsi diyakinkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kami membawa tadi logistik yang bisa langsung digunakan. Ada makanan siap saji, ada beras, ada super mie, ada rendang, ada perlengkapan bayi, ada perlengkapan keluarga. Artinya kami pastikan dengan pemerintah daerah kerjasama Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Danrem, Pak Kapolda, semua komponen bangsa yang ada di Sulawesi Barat ini meyakinkan bahwa para pengungsi ini kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Kemudian kami pun terus memonitor pelaksanaan penanganan gempa di sini. Kami juga memberikan bantuan anggaran ke provinsi, ke TNI, ke Polri, ke pemerintah kabupaten. Sifatnya dalam rangka mendukung kegiatan awal dalam proses tanggap darurat.